Orang-orang sering mengatakan bahwa kucing memiliki 9 nyawa sehingga memiliki umur yang panjang. Kucing memiliki rata-rata umur antara 12 hingga 15 tahun. Kucing yang dipelihara dengan baik akan memiliki umur yang lebih panjang. Bahkan ada kucing yang berumur lebih dari 30 tahun. Sedangkan kucing yang hidup di alam liar biasanya hanya memiliki jenjang umur 2-5 tahun. Berikut ini kucing-kucing tertua dunia versi Boom iSpot. Kucing tertua kelima, Nutmeg. Nutmeg, kucing ini disebut-sebut sebagai yang tertua dunia saat ini. Namun sayangnya, Nutmeg harus mengakhiri hidupnya pada September 2017. Nutmeg yang lahir pada tahun 1985 itu mati di usia 32 tahun karena kesulitan bernafas dan gagal jantung. Rahasia umur panjang Nutmeg adalah mengonsumsi ikan tuna dan ayam panggang. Kucing tertua keempat yaitu Sarah. Sarah lahir pada tahun 1982 dan meninggal pada tahun 2015. Usianya mencapai 33 tahun 6 bulan. Pemiliknya bernama Fleur Ford. Si kucing menjadi berita utama karena menjadi kucing tertua yang tinggal di Selandia Baru sebelum kematiannya. Pemiliknya, Fleur Ford, memiliki Sarah selama sekitar 13 tahun setelah menerimanya ketika Sarah berusia 20 tahun dari tetangganya yang pindah. Kucing tertua ketiga yaitu Grandpa Rex Allen. Grandpa lahir di Paris pada tahun 1964 dan meninggal pada tahun 1998. Pemiliknya bernama Jack Perry. Diperkirakan Grandpa mencapai umur 34 tahun 2 bulan. Dulu dia diadopsi dari Human Society dan merupakan kucing ras Pig dan Devon Rex. Pemilik Grandpa terkenal karena membesarkan kucing yang berumur panjang dan dalam sebuah wawancara, Perry mengatakan bahwa dia mencintai kucing begitu banyak sehingga dia mengingat semua hari ulang tahunnya. Kucing tertua kedua yaitu Cream Puff. Cream Puff dinobatkan sebagai kucing paling tua yang pernah tercatat di Guinness World Record. Dengan usia 38 tahun 3 hari, kucing betina ini lahir di Texas, Amerika Serikat pada tanggal 3 Agustus 1967 dan meninggal pada 6 Agustus 2005. Cream Puff dipelihara oleh Jack Perry. Umur panjang Cream Puff diperkirakan karena cara Jack yang memberinya makan dengan daging asap, telur, asparagus, dan brokoli. Kucing tertua yang pertama yaitu Lucy. Kucing berjenis tabby ini lahir pada tahun 1972 dan meninggal pada tahun 2011. Umurnya mencapai 39 tahun, pemiliknya bernama Bill Thomas. Pemilik menyadari bahwa Lucy adalah kucing tertua dunia. Thomas membuat realisasi setelah bibinya yang sudah tua datang untuk mengunjungi dan mengatakan kepada Thomas bahwa ia ingat Lucy sebagai anak kucing pada tahun 1972. Sementara dokter hewan tidak dapat mengonfirmasi usia Lucy yang tepat. Dokternya terkesan dengan berapa umur kucing itu dan memperkirakan dia berada di sekitar 172 tahun manusia. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon dukungannya ya.